Timnas Vietnam bisa kejang-kejang mendengar kabar mengejutkan dari Piala Asia mendatang. Pada Piala Asia 2023 mendatang, Timnas Vietnam harus siap menghadapi perubahan besar dalam peraturan pertandingan. Asian Football Confederation, AFC, memutuskan untuk memasukkan teknologi Video Assistant Referee, VAR, sebagai bagian dari pertandingan. Keputusan ini mengundang kekhawatiran dan kepanikan di kubu Timnas Vietnam, mengingat mereka tak bisa lagi mengandalkan strategi permainan kasar yang selama ini menjadi ciri khas mereka. Teknologi VAR dikenal dapat membantu wasit untuk membuat keputusan yang lebih adil dan tepat dalam pertandingan sepak bola. Namun, bagi Timnas Vietnam, perubahan ini membawa implikasi besar terhadap pola permainan mereka yang selama ini cenderung agresif dan kasar. Dalam turnamen sebelumnya, Vietnam dikenal dengan taktik keras yang seringkali berhasil membuat lawan kehilangan konsentrasi. Namun, dengan hadirnya VAR, taktik ini tidak lagi bisa diandalkan sepenuhnya. Timnas Vietnam harus lebih berhati-hati dalam menjalankan permainannya agar tidak mendapatkan kartu-kartu kuning atau bahkan kartu merah akibat pelanggaran yang terdeteksi melalui teknologi VAR. Hal ini memaksa mereka untuk memodifikasi strategi dan pendekatan permainan secara keseluruhan. Meskipun tantangan ini terasa besar, Timnas Vietnam juga menyadari bahwa penggunaan VAR bisa membawa dampak positif dalam mendorong fair play dan meningkatkan kualitas pertandingan. Mereka harus fokus pada peningkatan keterampilan teknis, kecepatan, dan kecerdasan taktis untuk memastikan keberhasilan di Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Vietnam berusaha memotivasi para pemain untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Dia menekankan pentingnya disiplin dan keterampilan individual yang lebih baik dalam menghadapi teknologi VAR. Dalam latihan dan persiapan, Timnas Vietnam intensif melakukan simulasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang dipengaruhi oleh teknologi VAR. Tidak hanya Timnas Vietnam, tim-tim lain di Piala Asia 2023 juga akan menghadapi tantangan serupa. Perubahan ini akan mengubah dinamika permainan secara keseluruhan dan mendorong para pemain untuk beradaptasi dengan cepat. Piala Asia 2023 akan menjadi ujian sejauh mana Timnas Vietnam dapat beradaptasi dengan perubahan dan mengembangkan strategi baru yang efektif. Ini adalah momen bagi mereka untuk membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tangguh, mampu bermain dengan fair play, dan tetap kompetitif di tingkat internasional.